banyak hal di dunia ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan banyak hal. Karena itulah tabiat atau sifat dari dunia. Yang semuanya sesuai dengan keinginan kita cuma di surga. Allah menjadikan kehidupan ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Agar kita selalu rindu dengan suatu yang sesuai dengan keinginan kita. Di mana itu? Di surga. Terkadang anak tidak sesuai dengan harapan. Terkadang suami tidak sesuai dengan apa? Harapan. Suami pun terkadang tidak sesuai dengan istri. Tidak sesuai dengan apa? Harapan. Teman ternyata di luar ekspektasi. Parah ternyata. Banyak hal di luar ekspektasi, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, karenanya lakukan semua karena Allah. Jadi sekarang mulai kita terapkan hal tersebut. Ada tetangga yang misalnya lagi meninggal, kita ngelayat karena Allah enggak sayang ngelayat, atau karena enggak enak dibilang orang, apa kata orang, kenapa kok tidak datang. Itu semua tidak benar, niat seperti itu. Niat seperti itu tidak dapat pahala. Hanya sekedar sosial.